Udah tuh jangan nangis. Udah. Oke, jadi hari ini aku bakalan mau ngeprank Putri. Jadi aku tuh rencananya bakalan ngajakin Putri ngevlog, buat ngajakin dia bowling gitu sambil ngevlog. Nah, aku tuh kan kemarin dia tuh habis ngeprank aku yang kepalanya dia kecetuk apa-apa itu nggak tahu, yang kepala sampai berdarah itu. Nah, aku tuh rencananya hari ini aku bakal mau ngebales ngepranknya si Putri. Aku yakin mesti Putri bakalan nangis aku prank kayak gini, karena aku tuh nanti bakalan ngeprank dia kalau aku tuh nanti ngasih undangan kayak pernikahan ke Putri ini. Jadi ini tuh aku tuh buat kayak undangan palsu, dan di undangannya itu namanya tuh nama aku sama cewek lain, bukan sama Putri. Dan aku bukain ya, jadi aku tuh udah nyiapin undangannya, dan di undangan itu namaku sama aku tuh ngarang cewek lain, dan ini juga bapaknya sama ibunya aku tuh ngarang. Jadi ini tuh minggu 22 April 2019 bulan depan, dan aku tuh udah nyiapin buat ngerjain dia pakai undangan palsu gini. Jadi sebenarnya aku tuh cuma mau kayak bilang aja ke dia kalau aku tuh mau nikah sama cewek lain. Nah, aku tuh kalau cuma kata-kata tuh aku takutnya kalau si Putri tuh nggak percaya. Jadi aku tuh udah nyiapin undangan biar dia tuh lebih percaya kalau ini tuh beneran, nggak bohongan. Jadi kita langsung lihat aja ekspresinya Putri gimana waktu aku prank. Welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini kita mau kemana? Kita mau vlog lagi. Kita mau vlog, kita mau main bowling. Ya, kita mau main bowling di mana ya? Di itu SLSO di Semarang, kita mau di situ. Di itu tuh bowlingnya tuh baru ya tempatnya ya. Enggak baru sih. Lumayan. Cuma kita belum pernah kesana. Dan aku tuh belum pernah main bowling loh, beneran. Aku belum pernah. Di Grand Fun tuh yang kecil. Iya, sama kayak bowling. Iya. Itu juga aku pernah lihat doang, tapi enggak pernah main adik aku, dan aku tuh excited banget terpengen main bowling, dan aku mau ngalahin kamu. Iya, kalau bisa ya, orang kita juga pertama kali main. Nanti kita tuh di sana, kita itu ya apa namanya, tanding ya, siapa yang bisa apa itu nyebutnya apa sih, strike. Iya, ini siapa yang bisa itu nih pemenangnya. Dengan aku minta sama kamu sesuatu di sini. Apa? Penting. Sebenarnya itu aku gak mau ngajakin kamu. Aku pengen mati di terakhir sama kamu. Maksudnya video terakhir kayak mau apa aja? Ini gak apa-apa. Apa sih? Apaan? Iya, gak apa, buat vlog video terakhir sama kamu. Vlog terakhir gimana? Orang kita juga masih ketemu kan, masih buat vlog-vlog lagi kan nanti. Ya, di sini kamu bakal tahu jawabannya. Jawaban apa? Apa sih, gak sama kayak gitu lah. Ini gak apa. Karena waktunya sudah bisa disimpan buat kenangan gitu. Ini aku ada satu barang buat kamu. Dan kamu pasti gak bakal suka sama barang ini. Kamu mau apaan sih? Kamu mau apa? Orang ya udah, kita juga nanti ngevlog lagi. Enggak, saya hari kita gak mau ngajakin ngumpul nih. Jadi kita mau kemana? Iya, ya udah, cuma mau ngumpul sama kamu aja. Nah, ya. Siapa? Aku kayak gimana? Biar kamu gak bingung sekarang. Tapi kita gak jauh-jauh. Pada sini pelik aja. Berhenti. Itu apa, tapi kamu aneh-aneh atau enggak. Apa? Ini kamu lihat sendiri aja. Itu apa? Ini kamu lihat sendiri aja. Ini birthday invitation. Ini kamu lihat sendiri aja, kamu baca. Di baca. Apapun resikonya. Terus baik-baik. Ntar dulu, aku mundur dulu mau baca. Apa isinya, harus tanggapin baik-baik. Harus tanggapin baik-baik. Ya apa? Ya udah, mudah sendiri aja. Ini apa? Itu apa? Enggak apa-apa, kita bisa baca toh.
aku juga gak bisa nolak kalau udah dibuatin kayak gini. Aku udah dibuatin dananya udah nyebar berapa ratus gitu. Sama pengen mantap aku. Kayak gini tuh mau kayak ngeprank-ngeprank gak jelas kayak gini, udah dapet kayak gini. Terus gimana kalau udah kayak gini? Enggak usah bohong, ini apa? Jadi kamu bisa baca sendiri toh, maksud aku kayak bohong kayak gini, bohong. Ya aku tuh undang kamu, kamu bisa dateng ke acara itu. Terus itu tuh pacaran namanya, aku sayang ya sama kamu. Dan aku gak mau ya kamu tuh sama cewek lain. Udah. Aku nggak sama kamu. Ya aku juga sama kamu, tapi kalau nggak begini gimana? Ya kenapa kamu nggak nolak? Kenapa kamu nerima? Kamu kan juga tahu, kamu pacaran sama aku. Orang tahu juga tahu kamu pacaran sama aku. Kamu dari awal kalau kamu kayak gini, ya ngomong dari awal. Ngajarin aku itu. Gak bagaimana, coba bayangin ya, kita tuh pacaran dan aku tuh sayang banget sama kamu. Terus tiba-tiba kita main, kamu bilang ini foto terakhir loh sama kamu. Kamu lucu. Kamu juga bisa bilang apa-apa lagi. Ya kenapa kamu tuh gak nolak atau apa? Ya kamu dari awal ngomong kayak gini. Ya ini sebenernya dari yang dari bulan kemarin, tapi aku gak mungkin tiba-tiba cerita gitu kamu. Ya kamu cerita sama Evin aku gak sama gini. Gue mikir gak buang aku ngelain orang itu ya. Orang lain itu. Udah gak usah nangis. Gak gitu, gini loh misalnya kamu. Aku tuh sayang sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Terus aku udah sekalian kamu sama cewek lain nikah gitu. Dan aku cuma ngeliatin kamu doang. Minum dulu.
jangan nangis, cuma ngeprank kamu doang. Tapi gak tinggal lanjutin tadi pranknya. Wah, kamu kemarin ngeprank aku, yaudah aku prank balik. Tapi pranknya parah gak sih? Kamu sampai kayak gitu nangisnya.